Inilah kemeriahan Festival Rebana dalam rangka Hari Bhayangkara Polres Temanggung, Jawa Tengah. Merdunya lantunan solawat yang berpadu dengan indahnya musik rebana oleh 15 grup rebana dari wilayah Temanggung dan sekitarnya yang sudah masuk dalam tahap seleksi untuk ditampilkan. Diketahui Festival Rebana ini merupakan gelaran perdana yang diinisiasi oleh Polres Temanggung, di mana selain untuk memperingati Hari Bhayangkara, namun juga sebagai bentuk menciarkan agama agar semakin berkembang dan menjalin kedekatan antara pihak kepolisian dan masyarakat. Membentuk sebuah tim rebana. Tim rebana dengan tujuan agar institusi Polres Temanggung itu pertama lebih memasyarakat, lebih dekat kepada masyarakat melalui rebana atau solawatan. Rebana ini diikuti kemarin itu Mbak, pendaftar itu ada, begitu kita membuka, kita sampaikan ke publik daring, akhirnya terseleksi dari 36 menjadi 15 tim hadroh yang terjalin erat komunikasi, saling memberikan informasi, apalagi seperti kami polisi itu punya kewajiban melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Pada kesempatan tersebut, para peserta diwajibkan menampilkan 2 buah lagu dalam waktu 15 menit yang dilakukan penilaian oleh tim juri, baik dari teknik vokal, keserasian irama, kekompakan, estetika, dan ada para peserta. Bagi pemenang lomba Festival Rebana Polres Temanggung ini, nantinya akan diikutsertakan untuk mengiringi solawat Habib Syekh, baik dari vokal dan pemain alat rebana. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Aurora Rahma, Adi TV.